Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa tekan subscribe jika mendukung kegiatan-kegiatan saya. Saat ini aku lagi di pelabuhan kapal yang Pelabuhan Kapal Samarinda. Tapi masih sepi di sini. Mungkin karena pengaruh COVID-19 ini. Jadi dan ini juga memang hari pertama dibukanya Pelabuhan Samarinda untuk muatan penumpang dari Samarinda ke Sulawesi. Ini kapalnya. Hari ini akan berangkat yaitu kapal Queen Soya. Queen Soya, insyaallah berangkat jam 2-an nanti. Kita tahu kalau Aditya itu berangkatnya kapan. Ini aku mau nunggu seseorang karena dia katanya tadi waktu aku telepon katanya masih di Sah Bandar. Tapi aku nunggunya di pelabuhan aja. Dia lagi ngurus surat-surat untuk keberangkatan dari Samarinda ke Sulawesi sana. Orang ini sudah lama terlantar, sudah 1 bulan lebih terlantar di pelabuhan sini. Nggak tahu tidur di mana-mana kah gitu. Dia mau pulang ke Sulawesi tapi nggak ada kapal. 3 bulan dia di sini merantau dari Sulawesi ke Kalimantan Timur kerja tapi seperti tidak digaji gitu, adanya minus-minus. Jadi setiap hitung gajian katanya cuma minus. Mungkin sudah bisa lihat juga waktu video aku sebelumnya, ada beberapa waktu yang lalu aku posting. Jadi ini aku mau antar dia naik di kapal, tapi aku belum ketemu orangnya. Mana orangnya ini? Aku masih nunggu dia di pelabuhan. Ini sudah jam berapa ini? Jam 12 lewat 51. Jadi ini 1 jam lagi kapal akan berangkat, tapi orangnya belum muncul ini, nggak tahu di mana dia. Mudah-mudahan surat-surat dia selesai, jadi bisa berangkat hari ini ke Sulawesi. Anggaplah sudah 4 bulan loh dia tinggalkan keluarganya itu, berharap keluarganya itu dibawakan rezeki selama suaminya merantau. Tapi seperti tidak dibayar, ada dibayar, ada gaji tapi malah minus di saat hitung-hitungan. Jadi ini aku nunggu orangnya mana ini. Orang ini bentar lagi loh kapal berangkat, 1 jam lagi orangnya belum datang. Oke, aku tunggu dulu orangnya, nggak tahu mana ini. Thank you.
saat ini aku lagi bersama Bapak Umar di sini, sudah mau naik kapal kita. Dan tiket nanti di dalam beli. Nanti di dalam beli ya. Beliau kemarin 3 bulan kerja di sana, sama sekali sama seperti kalau tidak digaji gitu. Hasilnya selalu kurang. Padahal orang kerja kan ya, harusnya kan ada pendapatan ya. Kan. Jadi ini beliau sudah diuruskan tiket, surat surat kesehatan juga tadi sudah selesai semua, dan insya Allah ini kita akan antar beliau naik ke kapal. Oke, kita langsung naik kapal. Tiketnya tadi coba lihat. Alhamdulillah tiket sudah ada dan ini sudah di atas kapal. Sini aja dulu Bang, enggak apa-apa, ada kursi tempatnya aja. Mudah-mudahan ada kursi tempatnya aja. Bapak Umar. Selamat sampai tujuan. Alhamdulillah ya, ada 1 bulan lebih gak di pelabuhan sini? Iya. Ada 1 bulan lebih ya. Beliau 1 bulan lebih di sini, baru ada kapal mau pulang, baru mau ketemu sama keluarga. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak Umar. Amin. Pak Umar kan sudah 3 bulan, berapa bulan sudah tinggalkan istri? 4 bulan ke 5 bulan? 5 bulan. 5 bulan. Pasti istri ini berharap ada rezeki dibawakan ya, tapi karena kondisi seperti ini, kerja sama sekali, anggaplah kalau tidak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah sampai sana bahagia, walaupun menerima apa kedatangan suaminya cuma bawa diri sendiri. Nah ini ada uang sedikit Pak Umar, mudah-mudahan bisa buat dibawakan istri ya. Maaf cuma segitu aja. Mudah-mudahan istri senang dapat apa dengan kedatangan Pak Umar. Itu tadi uang 1 juta itu dari sahabat kita peduli dari YouTube saya ya. Ini juga ada sarung sama baju buat dipakai nanti di jalan, siapa tahu mau ganti baju atau, ya. Itu bukan baju bekas ya. Baru itu. Nanti dikirai Pak Umar, wah aku dikasih baju sama sarung bekas ini, ndak lain itu masih ada capnya itu. Masih segel. Itu dari sahabat kita peduli semua. Oke, Pak Umar. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, Pak Umar. Jalan dulu. Salam buat keluarga di sana ya. Ya, assalamualaikum.